Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang dihormati pengerusi majlis barisan hakim yang adil serta bijaksana yang dihormati Allah sekalian. Yang dihormati Allah sekalian. Syarahan yang ingin saya sampaikan pada kali ini memberi makna yang besar kepada anda semua, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin terpilih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ajaran Islam dan menyebarkan dakwah Islamiah kepada para umat Islam agar mencapai kejayaan dan kebahagiaan di dunia serta di akhirat. Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April pada tahun Gajah. Baginda mula mendapat wahyu pertama, iaitu surah Al-A'la yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baginda mula mendapat wahyu tersebut pada 17 Ramadan di Gua Hira. Dan baginda mula dilantik menjadi nabi ketika baginda berusia 40 tahun 6 bulan. Baginda merupakan pemimpin umat Islam yang terbaik. Setiap aspek yang ada yang perlu ada dalam seorang pemimpin semuanya berada di dalam rodi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merupakan seorang yang cerdas, amanah, bijaksana serta berkata benar. Baginda memimpin melalui teladan yang baik. Kepimpinan melalui teladan. Baginda tidak memaksa para pengikutnya untuk melakukan sesuatu perkara. Malahan, baginda sendiri menunjukkan teladan yang baik kepada pengikutnya agar pengikutnya mencontohi segala tingkah laku yang dilakukan oleh baginda. Hal ini menyebabkan para pengikutnya melakukan hal tersebut tanpa perlu rasa. Hal ini menyebabkan para pengikut melakukan perkara tersebut dengan rasa hatinya ikhlas. Buku 100 Most Influential People in the World yang dikarang oleh pengarang barat iaitu Michael Hesher menobatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang paling berpengaruh di dunia dan pemimpin yang paling agung sepanjang zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang jujur dan hal ini menyebabkan pengikut-pengikutnya mempercayai kata-katanya. Integriti Rasulullah yang baik ini boleh dilihat melalui akhlaknya, kata-katanya serta perjanjiannya. Kejujuran Rasulullah ini menyebabkan penduduk kaum di Quraisy Mekah memberikan gelaran Al-Amin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti Allah berfirman, innaka la'akulukin azim, yang membawa maksud sungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang tinggi iaitu mulia. Di dalam surah Al-Qalam ayat 4. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat tawaduk, iaitu Rasulullah sangat suka bermesyuarat dan ataupun lebih dikenali sebagai asyura. Rasulullah tidak hanya mengambil kira pandangannya sendiri, bahkan mengambil kira juga pandangan sahabat-sahabat baginda. Dan hal implikasinya disebabkan sifat tawaduk tersebut, lahirlah rasa kasih sayang dan kesediaan rakyat untuk menuruti kepimpinan baginda. Hadirin sekalian, terdapat banyak
bukti keunggulan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita contohi. Seperti yang dapat saya gambarkan di sini, di mana ketika itu hampir berlakunya pertumpahan darah antara suku kaum, antara ketua Arab, yang di mana pada ketika itu mereka berebut untuk meletakkan Hajarul Aswad di penjuru-penjuru Mekah. Selain itu juga Nabi juga menyelesaikan pertelingkahan antara kaum Aus dan Khazraj, di mana baginda meleraikan pertelingkahan tersebut dengan melakukan perjanjian Aqabah 1 dan 2. Akhirnya dapatlah kita ketahui bahawa sememangnya Rasulullah SAW ini merupakan pemimpin yang terbilang, dan seharusnya bagi kita untuk mencontohi sifat kepimpinan yang dipamerkan oleh Rasulullah SAW. Dengan ini saya akhiri syarahan saya dengan supaya dengan liqauli hadza wa astaghfiru lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siapa yang baru dalam channel ni, jangan lupa klik button subscribe, klik bell button, dan jangan lupa like, comment and share. Bye bye.